Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel. Balik lagi sama Riri di sini. Nah, sahabat Oto, seperti biasa nih, Oto Project itu kalau mobil baru itu gercep banget. Dan kita baru aja kedatangan mobil Yaris Cross. Wow. Mobil pesaing HR-V dan juga kereta ini udah datang di Oto Project dan kita juga udah punya aksesorisnya nih. Kita udah punya karpet Max Matte 7D yang bisa dipasang di mobil Yaris Cross. Jadi buat kalian yang udah punya ataupun lagi pesan mobil Yaris Cross, buruan banget nantinya untuk pesan Max Matte 7D ini. Dan kita juga udah punya untuk yang hybrid ataupun yang bensinnya. Kemarin itu kita udah sempat pola nih, sahabat Oto, seperti biasa nih, karpet itu dipola secara manual agar benar-benar dipastikan pas dengan ukuran lantai mobilnya. Itu udah siap dan maupun bensin ataupun hybrid itu punya pola yang sedikit berbeda dan kita juga udah paskan dengan lantai mobilnya nih. Kira-kira gimana? Langsung aja kita lihat pemasangannya. No, he was never there when I was falling apart. Yeah, I broke over make-believe love, let down my guard. Now I finally build it back up, 'cause I've had enough, had enough. It's a minefield in my mind, and I'm headed for destruction. Mama, tell me it's alright before I turn to nothing. Gravity, please let go of me. You're too heavy on my shoulders, heavy on my shoulders. Gravity, rock me back to sleep. It's not easy getting older, easy getting older. Easy getting older. Tadi kita udah lihat proses pemasangannya itu gampang banget karena udah benar-benar dipastikan pas dengan lantai mobilnya. Dan yang terpasang di mobil Yaris Cross punya Oto Project yang hybrid ini, kita udah memasang yang warna hitam atau yang warna black dengan polanya itu diamond. Kalau untuk warna kita punya 3 warna ya, seperti biasa kita punya black, beige dan juga coffee brown. Dan ada untuk polanya, ini ada yang diamond yang terpasang, terus ada juga yang solitaire. Untuk tipenya, kalian juga bisa memilih nih. Kalau terpasang di mobil hybrid ini, itu ada yang pakai coil mat. Tapi kalian juga bisa memilih yang nggak pakai coil mat. Dan kalau misalnya dilihat nih, ini udah pas banget nih sampai ke atas-atasnya, ke samping-sampingnya, tapi nggak mengganggu bagian pedal gas dan rem sama sekali.
Sekarang kita lihat di bagian row keduanya ya sahabat Oto. Nah, kalau untuk yang hybrid ini itu cukup berbeda ya dengan bensin. Karena untuk row keduanya ini di bagian bawah jok keduanya ini itu udah ada tersedia baterai untuk mobil ini. Sedangkan yang bensin yang seperti biasa ya. Oleh karena itulah kita juga menyesuaikan nih polanya. Kita memasangnya kalau misalnya biasanya nih mobil-mobil bensin, Oto Project itu bikinnya menyeluruh sampai ke bawah-bawah joknya. Ini kalian bisa lihat dari row 1 ya, di bawah joknya itu ada karpet Max Match 70, tapi di bagian row keduanya ini kita nggak bisa memasang Max Match 70-nya karena ada batas di sini untuk letak baterai mobil Yaris Cross Hybrid ini. Dan ini terpasang di bagian row keduanya. Untuk bensin kita sampai ke bawah-bawah joknya ini, sahabat Oto. Ini untuk row keduanya, langsung aja kita langsung lihat ke bagian bagasi. Yuk. Nah, kita lihat nih sekarang di bagasinya itu juga ada sedikit perbedaan ya antara Yaris Cross yang hybrid dan juga yang bensin nih sahabat Oto. Dan kita juga udah sesuaikan nih dengan pola lantainya. Kalau misalnya di hybrid ini kita lihat nih di sini tuh ada gundukan. Jadi karpetnya nggak sampai ke sebelah bagian kiri ini, sementara di bagian kanan ini juga ada bagian kecilnya nih. Sementara kalau untuk yang di bagian bensin itu kiri kanannya ada bagian kecil yang terpasang seperti ini. Dan ini udah mengcover keseluruhan juga sampai ke bagian belakang jok ataupun row kedua ini. Jadi kalau misalnya butuh space bagasi yang lebih luas ketika mau misalnya jok ini mau direbahkan, itu tetap akan bisa mengcovernya. Jadi nggak bakalan kotor, nggak bakalan ada kotoran yang masuk. Dan ini juga udah waterproof ya sahabat Oto, bener-bener mantep banget untuk dipasang di mobil kalian. Itu dia karpet Max Match 70 yang udah bisa dipasang di mobil Yaris Cross, baik yang hybrid ataupun yang bensin nih. Nah, pastinya itu bikin tampilan mobil jadi jauh lebih mewah ya sahabat Oto. Selain fungsi-fungsinya yang tadi nih, bisa melindungi lantai mobil kalian secara keseluruhan. Dan buat kalian yang pengen memasang karpet ataupun aksesoris lainnya, kalian bisa langsung datang ke toko variasi di seluruh Indonesia karena Oto Project itu sudah ada dari Aceh sampai Papua. Tinggal datang dan pastikan bahwa aksesorisnya asli dari Oto Project. Ataupun buat kalian yang berada di Jakarta dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang ke Oto Project Garage di Cengkareng, tepatnya di Ruko Sio Square Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Dan Oto Project juga udah buka di Bintaro nih, tepatnya di Ruko Emerald Avenue 2 Blok EB 5. Langsung datang dan pastikan kalian pasang yang banyak untuk mobil kalian karena Oto Project itu punya banyak aksesoris untuk banyak mobil lainnya. Dan buat kalian yang pengen nih belinya secara online juga bisa banget. Kalian bisa langsung beli di Shopee, Tokopedia, dan belinya Oto Project atau bahkan di TikTok Shop. Jadi jangan lupa untuk follow akun media sosialnya Oto Project yang di TikTok ataupun Instagramnya Oto Project. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel YouTube Oto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oto Project, bikin mobil, auto keren. Bye-bye!